Thank you very much. Good afternoon. My name is Bondan Widiawan. I'm a Brigadier General Tni, and I'm a director of Monitoring Information Investigation and Digital Forensic on BSSN. So maybe I would like to apologize from our head because he has another agenda. So in the first, because like my friend said, we have to speak with Bahasa. It's difficult for us. I'm sorry about that. That's okay. Okay. Okay, silakan dilanjut. Kita melihat bahwa ini dinamika lingkungan strategis terkait dengan Indonesia, terkait dengan keamanan siber. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor John. Saya teringat waktu saya sekolah di UK mengambil electronic warfare. Saya belajar mulai dari ESM, electronic support measure, countermeasure, and protective measure. Bagaimana mulai dari frekuensi bawah sampai frekuensi paling tinggi itu kita bisa lakukan intercept. Kalau bicara intercept lagi, kita akan bicara panjang sebetulnya. Ya. Bagaimana kemudian alat komunikasi kita ini, ya, yang tadinya menggunakan komunikasi voice atau SMS di operator, yang kemudian bisa kita tangkap, yang kita sebut sebagai call data record, kemudian saat ini bergeser, bahkan sekarang kita tidak pernah lagi berkomunikasi menggunakan SMS atau voice melalui operator. Kita menggunakan voice over internet protocol. Itu kita banyak menggunakan aplikasinya. Nah, di sini juga terjadi threat, ancaman. Ya. Pada saat hampir semua orang yang punya knowledge, background knowledge cukup terkait ini bisa melakukan ya, intersepsi di voice internet protocol yang kita sebut sebagai IPDR. Nah, itu tapi ilmunya agak panjang lagi dan mungkin akan menyita waktu panjang di sini. Di sini kita lihat dari keamanan siber, kemudian perkembangan teknologi, keamanan kawasan, kemudian proxy war. Kenapa proxy war? Menariknya nanti akan kita bisa lihat bagaimana kemudian tiap-tiap negara itu, saya tadinya akan menampilkan data, BSSN membuat report terkait dengan serangan cyber. Serangan cyber itu kita lihat per 24 jam, per detik kita lihat. Kalau tidak salah dari data kami, sekitar 238 juta sekian serangan cyber sepanjang Januari sampai bulan kemarin di Oktober 2019. Banyak serangan-serangan itu datang dari Indonesia. Jadi sumber serangan source-nya dari Indonesia, targetnya juga Indonesia. Kemudian bentuknya malware. Port yang banyak diserang sekitar port 53. Apa itu port 53? Port 53 itu DNS, domain name server. Kenapa domain name server? Banyak perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah yang kemudian membangun webnya, kemudian domain-domain ini tidak di maintenance, sehingga di situ banyak vulnerability holes. Oke, lanjut. Nah, ini generasi peperangan. Tadi Profesor John sudah menyampaikan bahwa kemungkinan kita akan back to basic. Ya. Untuk memberikan pesan, kalau kemudian kita lewatkan di gadget ataupun di elektromagnetik, mungkin di intercept, suatu saat kita memberikan pesan kepada seseorang, kita gunduli saja kepalanya, kita taruh pesannya di kepala, 2 bulan kemudian dia rambutnya tumbuh, disuruh pergi ke target. Kemudian di sana dilihat pesannya apa. Nah, itu safe. Akan terhindar dari electromagnetic intercept. Sepanjang kita gunakan gadget ini, anything, apapun. Ya kan? Kalau kita belajar dari file system, kenapa kemudian kita, saya kebetulan sebagai Direktur Forensik Digital, banyak sekali saya terlibat terkait masalah ini. Mulai daripada evidence-evidence yang kita temukan. Si A mengirimkan kepada si B, kapan, di mana, dan sebagainya kita bisa tahu. Ya kan? Jam, menit, detiknya. Yang dikirimkan apa? Apakah itu di copy paste atau kemudian di modified? Kita bisa lihat. Jadi pada saat kita punya knowledge sedikit saja, kita tarik API, Application Programming Interface, katakanlah Twitter, let's say, kemudian kita gunakan bahasa R language, di situ fieldnya jelas.
mulai dari screening ID, kontennya dia menyampaikan apa, lokasinya di mana, kapan dan sebagainya. Kemudian dia blast di Twitter, kita akan bisa lihat followernya, siapa yang melakukan tweet pertama dan seterusnya. Kita akan bisa melihat social network analytics-nya. Ini perang yang kemudian bergeser dari generasi 1 kemudian ke generasi cyber. Lanjut. Nah, ini perang generasi cyber itu bisa langsung masuk pada ideologi. Jadi kalau misalnya pertempuran, kalau misalnya dalam militer itu yang disasar adalah bagaimana merubah ideologi sebuah negara sasaran. Nah, itu perang generasi 1 ke 2 itu masih menggunakan peralatan-peralatan untuk mencapai itu. Tapi dengan cyber kita langsung bisa right straight on ke target. Lanjut. Nah, ini ternyata pusat dari kekuatan kita adalah nasionalisme, ya, Pancasila sebagai center of gravity. Nah, ini kalau kemudian sudah diserang, serangannya mungkin non fisik, ya. Ini mungkin bisa berdampak banyak sekali, ya, berdampak sangat serius terkait dengan disinformasi, mal informasi, hoax dan sebagainya. Kemarin di Wamena terjadi korban sekian banyak di Papua. Mungkin ada yang ingat tentang Inside ID atau mungkin baru dengar hari ini siapa mereka terkait dengan Abdul Aziz, terkait dengan Rere, terkait dengan network itu. Mereka membuat domain, 14 domain pada tanggal 6 Agustus 2018 dan tidak pernah di-maintain, tapi digunakan untuk melakukan banyak sekali provokasi terkait Papua Merdeka dan sebagainya. Dan itu data-data kita sudah dapat. Kalau hari ini kemudian kita lihat itu mereducing, bukan berarti tidak ada yang bekerja. Kami bekerja 24 jam untuk melakukan banyak hal di samping terkait dengan protecting dari serangan cyber. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, serangan fisik dan non fisik. Ini terkait dengan hoax. Kalau terkait dengan hoax itu mungkin kalau misalnya kita browsing Alan Sokal, bagaimana beliau seorang profesor yang kemudian merilis tulisan ilmiahnya pada saat itu, kalau nggak salah tahun 96, bisa di googling silakan, Profesor Alan Sokal. Kita belajar hoax dari beliau, seorang akademisi, begitu bestseller. Beliau mengatakan, saya sengaja melakukan itu untuk menguji kesiapan masyarakat Amerika dan akademisi dalam menerima informasi. Ternyata mereka di sana pun masih terpapar. Bulan Agustus kemarin, September, saya baru pulang dari Brussels, kemudian dari Belanda. Kita kerjasama dengan Uni Eropa, bagaimana mereka mengatasi itu. Kemudian saya juga ke Singapura, kebetulan Singapura Global Cyber Security Index number 1 dunia. Saya ingin melihat bagaimana mereka mengatasi hal-hal seperti itu. Tentunya berbeda-beda tiap negara, tergantung jenis ancamannya. Lanjut. Ini terkait dengan virus, terkait dengan stagnant virus, terkait dengan malware. Pada saat kadang-kadang orang ataupun lembaga, pemerintah atau organisasi, mereka nggak sadar. Komputer saya fine-fine saja, Pak. Kita bekerja normal-normal saja. Kita dihubungi dari CISO, katakanlah dari Jepang. Mereka mengatakan bahwa ini ada ancaman. Ancaman malware yang datang dari 202108 sekian-sekian IP dari Indonesia. Kemudian kita sampaikan kepada pemilik informasi bahwa server mereka mungkin dijadikan proxy. Kenapa? Ya karena tadi di awal saya sampaikan, pada saat mereka membuild, mereka tidak maintenance, mereka tidak update dan sebagainya. Kemudian tata kelolanya, framework, standarnya dan sebagainya, mereka tidak diikuti, dan itu menjadikan whole vulnerability, lubang kerawanan untuk melancarkan banyak hal di situ. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah kita lihat bagaimana hoax, ya, bagaimana di Papua yang baru saja terjadi, dan kita tidak ingin ini terjadi di tempat lain. Kita lakukan banyak upaya pencegahan, walaupun sebetulnya potensi-potensi itu terus datang setiap saat. Kita melakukan upaya-upaya pencegahan yang mungkin masyarakat juga tidak tahu, dan memang kita berharap hal ini bisa kita antisipasi. Kita coba memberikan literasi dan edukasi kepada publik terkait dengan bahaya ini. Ini sederhana tapi bisa cukup fatal akibatnya. Lanjut. Nah, ini di BSSN, saat ini kita bekerja
ini rancangan kegiatan prioritas 2020 ke depan. Jadi mulai dari proyek prioritas penguatan kapasitas SDM, makanya tadi mungkin disampaikan human resources atau SDM itu menjadi sebuah key penting. Kenapa kemudian saya harus punya sertifikat ethical hacker? Artinya hacker yang tersertifikat. Akhirnya harus mengambil, karena memang saya punya sertifikat tentang itu. Saya belajar 20 modul, mulai dari footprinting, scanning, kemudian gain access, kemudian hacking, anything, macam-macam. Saya belajar itu, incident handler, bagaimana kalau saya diserang dan sebagainya. Bukan hanya staff saya, tapi saya pun harus tersertifikat. Saya pun harus punya knowledge itu. Digital forensik juga sama seperti itu. Evidence itu harus betul-betul bisa kita analyze. Kita juga melakukan penguatan computer emergency response team. Jadi nanti kita berharap semua kementerian lembaga, pemerintah, swasta, di bidang critical information, kemudian di ekonomi digital tadi banyak sekali, kita berharap semuanya itu memiliki kemampuan SERT. Paling tidak mereka bisa mengatasi jika terjadi ancaman terhadap sistemnya. Ini penyusunan regulasi keamanan, pengamanan infrastruktur cyber, tentunya arahnya sama seperti tadi. Kemudian rancangan undang-undang keamanan, ya, keamanan cyber, dan kemarin kita lihat bagaimana respon publik terhadap undang-undang KKS, undang-undang keamanan ketahanan cyber. Wah, nanti BSSN mau memata-matai. Wah, nanti BSSN masuk terlalu dalam. Akhirnya kemudian rancangan undang-undang itu pun belum disahkan, dan kita nggak tahu apakah bisa disahkan. Artinya kalau misalnya nanti terjadi sebuah serangan-serangan lebih fatal, kita sebenarnya sudah mengupayakan untuk menyampaikan ke publik bahwa Indonesia perlu ada regulasi sebagai penguatan. Kemudian kerjasama internasional ini selalu kita bangun, kolaborasi dan cooperation, mulai dari bilateral sampai multilateral cooperation. Lanjut. Nah, ini sasaran dan indikator, tapi ini agak teknis, lewat saja. Waktu saya berapa? 15 menit. Oke, lanjut. Kita punya peluang besar, ini dari Harian Tempo, bahwa ke depan kemungkinan kita bisa mencapai 50 miliar dolar untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi ekonomi digital di ASEAN saja. Nah, potensi-potensi ini harus kita proteksi, harus kita jaga bersama, supaya tadi kesejahteraan masyarakat kita betul-betul bisa kita rasakan, ekonomi betul-betul bisa tumbuh. Untuk itu kita betul-betul harus bekerja bagaimana memproteksi hal ini semua. Kalau kita lihat dari vulnerability-nya itu luar biasa, banyak sekali. Tadi disebut tentang digital currency. Digital currency, kami punya pengalaman kripto itu sekitar 73 tahun. Jadi kalau enkripsi, kita bisa bicara terkait dengan algoritma, kita bicara keyleng, kita bicara macam-macam. Tapi itu banyak matematika semua. Tapi itulah salah satu cara kita memproteksi, karena sekarang algoritma itu memerankan cukup penting. Tadi pada saat kita berkomunikasi, bagaimana safe, ya, kita harus ada shielding di encryption-nya, tunneling encryption-nya, kemudian application di encryption dan sebagainya. Lanjut. Perkembangan e-gov, kita lanjut saja. Ini sektor IKN, sebetulnya kita ada 10 sektor. Nah, ini terkait dengan kemarin blackout PLN yang kemudian terdakwanya Ponsengon, ya. Kita juga ada Ponsengon gitu. Serius nih. Gitu. Kita bisa lihat Estonia, bagaimana Estonia kemudian diserang oleh DDoS. Bukan saja denial of service, tapi distribute. Kalau distribute kita bicara itu dari banyak tempat, bukan hanya dari Rusia saja. Masalahnya sederhana, memindahkan patung Lenin ke belakang. Terus kemudian terjadilah respon seperti itu, bukan hanya dari masyarakat Rusia, tapi dari banyak tempat. PLN kita hampir sama seperti mereka. Mereka, aduh, 5 menit lagi. Kita juga menggunakan SCADA, sistem yang sama, mereka juga menggunakan itu. Hanya kita beruntung belum dilakukan, belum serangan masif seperti itu. Lanjut. Ini tugas dan fungsi BSSN, lanjut. Saya kelihatannya waktunya nggak cukup, ya. Oke. Ini terkait dengan target. Kita sebetulnya BSSN mengacu pada Global Cyber Security Index yang dikeluarkan oleh ITU. Posisi kita di 2017 itu posisi 70.
Kemudian Bappenas memberikan target kita bahwa kita harus naik 2 peringkat. Artinya peringkat kita naik jadi 68 di tahun 2018. Ternyata kita mampu naik ranking dari 70 menjadi 41. Kita loncat. Kita berharap ke depan, paling tidak kita bisa mempertahankan ini. Ya, paling tidak mempertahankan. Syukur-syukur kita bisa meningkatkan ke level yang lebih baik lagi. Mungkin sekitar di level 30. Ini tadi 5 negara dengan Global Cyber Security Index tertinggi di 2018. Ya. Ini target peringkat ke 68 sudah terlampaui target yang diberikan ke BSSN, kita bisa lompat ke 41. Lanjut. Nah, ini Indonesia di ASEAN menduduki nomor 4. Ya, sekitar skornya 0,776. Kemudian di Asia Pasifik kita nomor 9. Kemudian secara global kita berada di posisi 41 dunia seluruhnya dari maturity, jadi keamanan cyber global. Ini yang mengukur adalah ITU, International Police Union. Lanjut. Nah, ini inisiatif strategi kita meningkatkan ketahanan cyber, meningkatkan kapabilitas cyber dan seterusnya. Lanjut. Aspek dari sasaran strategis kita, lanjut saja. Tadi membangun culture itu memang menjadi sesuatu yang cukup berat ya. Bagaimana kemudian kita bisa. Nah, ini kolaborasi kita dengan hampir semua sektor. Mulai dari security operation center, ya kan, kemudian dengan building cyber security regulation, kemudian cyber security culture and capacity, dan seterusnya. Lanjut. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.